Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak respon kepada pertama dengan Datuk Amir Maidin dan juga Tan Sri Rafidah Aziz. Datuk Amir Maidin menyatakan bahawa dia marah saya dan dia kata jangan babitkan isu 3R dengan ekonomi negara. Datuk Amir, saya nak beritahu ini bukan isu 3R. Ini adalah isu mempertahankan kesucian agama Islam yang dihina. Jadi kalau Dato' Amir kata untuk mempertahankan kesucian agama Islam tu tak boleh dicampur aduk dengan kempen boikot kami ini akan mengakibatkan kerugian ekonomi dan sebagainya. Dato' Amir, saya nak beritahu isu ini, isu yang mempelekehkan agama Islam ini bukan kali pertama. Ini bukan kali kedua. Ini dah banyak kali berlaku dan hari ini kali ini adalah dia menyakiti hati semua umat Islam dalam negara ini. Jadi apakah salahnya jika tindakan yang tegas iaitu dengan boikot ini kita kenakan kepada petualang-petualang ini? Dan ini isu akidah sebenarnya, Dato' Amir. Saya nak beritahu adalah jauh lebih hebat, jauh lebih utama sebenarnya daripada bercakap soal keuntungan ekonomi semata-mata. Adakah dengan hanya minta maaf, buat salah, minta maaf, lepas tu kita sudah berpuas hati disebabkan kita nak jaga ekonomi, nak jaga taikun-taikun ini, kekayaan taikun-taikun ini? Saya nak tahu juga. Ini bukan isu mengenai kekemat ini adalah Cina ataupun tidak. Ini isu apabila kekemat ini telah menghina orang Islam. Jadi, tindakan yang tegas perlu diambil oleh umat Islam dalam negara ini. Dan saya nak beritahu juga kepada Dato' Amir, jika perkara ini berlaku dalam Maidin sekalipun, kita akan melakukan perkara yang sama juga kepada Maidin jika ia berlaku di dalam Maidin. Dan kepada Tan Sri Rafidah Aziz, saya menghormati Tan Sri Rafidah Aziz atas pandangan dan saya ucap terima kasih. Tapi Tan Sri Rafidah, saya rasa saya dah terangkan dalam video sebelum ini. Ini bukan soal kita nak memprovok ataupun nak menjadi pembakar minyak ataupun nak memperhangatkan keadaan. Tidak. Ini soal bagaimana umat Islam di negara ini nak mengekspresikan kemarahan dan juga tindakan yang perlu kita lakukan kepada petualang-petualang yang menghina agama Islam. Betul, Tan Sri mendakwa bahawa zaman Rasulullah itu pendekatan yang lebih lembut telah dilakukan. Tetapi kena ingat, apabila agama mereka dihina, zaman itu tidak ada kemaafan. Jadi kita perlu mempertahankan agama ini. Ini bukan nak pergi perang, Tan Sri. Kita tak pernah berhenti perang pun. Kita nak tunjukkan solidariti umat Islam Melayu di dalam negara ini untuk mengajar mereka-mereka ini dengan lebih keras. Dengan hanya apa? Boikot saja. Kenapa perlu takut dengan boikot dari umat Islam? Kamu kan semua dah jadi taikun-taikun.